Saya orang yang pertama buat masakan halal dekat sana, yang buka untuk masakan Melayu dan masakan Asia di sana. Dan pada waktu tu memang semua stok daging dan ayam masih halal lagi. Dan pada start dia join dengan satu kilang yang proses daging di sana. Daripada situ first saya dah kena tipu dengan owner, yang owner cakap kilang tu memang daripada awal tak ada daging babi semualah. So pada bulan Jun saya terjumpa, bila diminta tolong saya pergi sana untuk potong daging, saya terjumpa ada satu kotak kotak babi lah, dengan duduk dalam satu chiller yang sama dengan daging halal. So bila saya bagi tahu benda tu pada owner, dia cakap bilik yang dia asing tu hanya untuk potong daging babi selepas kantoi lah, dia cakap macam tu. So bila dia cakap dia akan proses tempat yang asing tapi stay dalam kilang yang sama. So lepas tu dia cakap dia dah settlekan semua tu, dah buat perasingan semua. Dan kali kedua saya pergi tu seminggu sebelum saya pulang ke Malaysia lah. Seminggu saya pulang Malaysia tu saya pergi ke sana, tapi still babi tu ada lagi. Dan kantoi depan saya sendiri, pekerja di sana guna mesin yang sama potong daging babi untuk potong daging halal. So memang start situ memang saya dah memang tak boleh terima lah. Dia sendiri yang buat, dia sendiri buat badan persijilan halal, dia sendiri yang halalkan dia punya premis. So tak ada inspection apalah. Owner sendiri tahu, sebab ada seorang rakyat Malaysia yang dalam Facebook ni, dia investigate sendiri website kilang tu, dan memang produk utama kilang tu adalah produk babi. Benda ni terjadi tambah-tambah di tempat baru. Mungkin benda ni perlu diselaraskan ataupun dibantu oleh pihak JAKIM bersama lah. Pasal kita mulakan industri yang teratur ni kiranya di sini. Jadi kalau sesebuah syarikat ataupun badan yang diiktiraf oleh JAKIM, maka orang ramai pun tentulah percaya. Jadi mungkin dari ini kita meminta pihak JAKIM untuk membantu bagi menentukan orang yang pergi makan, yang betul-betul pergi makan nak tengok halal. Macam kita pergi mana-mana pun, kalau kita pergi keluar negara tengok, nak cari yang halal, tengok makan-makan, kalau tak halal maknanya ia seperti satu keadaan yang terinaya lah. Jadi apa pun, hari ini saya rasa tujuan kita adalah untuk membawa satu keadaan supaya semua kita tahu mana kena berhati-hati, tengok betul atau tidak. Pasal saya pun dulu biasa pergi keluar negara, saya tengok Amsterdam, saya ingat dia Amsterdam tu ada tulisan bismillah, kita pun makan je lah, kita nak tunggu apa benda lagi, kita pun tak faham kan. Jadi ini yang terjadi, dan kita tidak mahu perkara ini terus terjadi. Pasal Islam itu suci dan sistemnya complete.